Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sport pagi. Tetap menjalani latihan mandiri selama masa pandemi, tim renang Indah DKI Jakarta fokus menjaga kondisi fisik. Latihan dilakukan 6 hari dalam seminggu pada sore hari, dipandu pelatih fisik renang Platda Renang Indah DKI. Tim renang Indah DKI Jakarta terus melakukan persiapan menuju PON 20 yang ditunda menjadi Oktober 2021. Meski di tengah situasi pandemi COVID-19, Naima Syeda dan kawan-kawan tetap melakukan latihan mandiri. Tidak bisa latihan teknik di kolam membuat tim renang Indah DKI hanya bisa fokus menjaga kondisi fisik tetap prima. Latihan mandiri dilakukan 6 hari dalam seminggu dengan pengawasan langsung pelatih fisik secara virtual. Adapun, waktu latihan dilakukan sore hari agar atlet yang menjalankan ibadah puasa tidak terganggu. Jadi kita melakukan latihan online yang tetap didampingi atau dipandu oleh pelatih dan kita juga dibantu oleh pelatih fisik kita. Latihan kita hampir setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, kurang lebih 2 jam. Walaupun kita harus latihan di rumah, tetap semangat dan terus berlatih. Stay safe everyone. Diperkuat Kapten Tim Nasional, Tim Renang Indah DKI Jakarta menargetkan emas pada PON 20. Sebelumnya pada uji coba di kejuaraan Hong Kong terbuka Agustus 2019, Naima dan kawan-kawan sukses meraih 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Angga Nuriski, Aufa Farid, Kompas TV, Jakarta.